Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yekan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021, hari biasa pekan kedua Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang perkasa, Engkau mengendaki putramu menderita di salib untuk mengenyahkan kuasa musuh dari kami. Semoga abdi-abdimu kelak memperoleh rahmat kebangkitan dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan oleh Tuhan Yesus yang terjadi untuk memberi makan 5.000 orang adalah tanda kebaikan Allah. Bagaimana Allah tidak pernah membiarkan kita ini menderita, baik dalam hidup di dunia maupun kelak ketika kita sudah selesai di dunia ini. Hanya kita diminta untuk memiliki hati seperti Kristus yang peduli, mau berbagi, dan percaya kepada Allah. Karena mukjizat itu yang diadakan Tuhan Yesus juga didasari dengan hal-hal yang Tuhan Yesus sendiri mau ajarkan kepada kita, yakni mau peduli dengan keperluan sesama. Apapun yang kita punya atau seberapapun yang ada pada diri kita, mungkin tidak akan cukup untuk banyak orang, tetapi kalau kita peduli, kita mau berbagi, lalu akhirnya menjadi berkat juga bagi orang banyak. Juga kita diajak untuk percaya kepada Allah karena Dia akan menyediakan segala sesuatu. Semoga kita semua oleh karena kebangkitan Kristus, kita memiliki hati seperti hatinya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi peduli dan percaya kepada Allah, mau berbagi, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.